Di video kali ini, aku akan membahas salah satu film yang berjudul Terry Fear. Terry Fear ini adalah salah satu film slasher Amerika 2016 yang diedit, ditulis, dan diproduksi bersama dan disutradarai oleh Damien Leone. Film ini bercerita tentang kasus peneroran dan pembunuhan yang dilakukan oleh si badut yang terjadi di sebuah gedung apartemen jompo pada malam Halloween. Film ini lebih menggambarkan unsur pembunuhan daripada unsur hantunya. Jadi di sini buat kalian yang memang agak trauma dengan darah ataupun punya penyakit jantung, bisa kalian skip untuk menontonnya. Film ini diawali dengan Monica Brown. Monica ini merupakan pembawa acara talk show yang mewawancari seorang wanita yang sangat cacat di bagian wajahnya, yang merupakan satu-satunya yang selamat dari pembantian yang terjadi pada malam Halloween sebelumnya. Di sini Monica menyebutkan bahwa tubuh si pembunuh, yaitu si badut itu, tiba-tiba menghilang dari kamar mayat. Jadi itu menunjukkan bahwa pembunuh itu masih hidup, tapi narasumbernya ini bilang bahwa ia melihat badut itu sudah dalam keadaan mati. Dan pada saat wawancara berlangsung, datanglah seorang badut itu yang mengenakan baju putih dan bertopeng hingga ia menghancurkan pertelevisian yang ada di depannya. Tidak ada yang tahu siapakah badut ini dan siapa nama dari badut ini, karena di film ini ia diceritakan bahwa ia itu terbunuh oleh dirinya sendiri dan bisa hidup kembali. Setelah acara talk show pun selesai, akhirnya Monica pun pergi ke ruangan gantinya, dan di mana ia ternyata setelah talk show itu sempat menghina penampilan wanita itu, dan wanita itu akhirnya menyerang Monica dengan mencungkil matanya. Pada malam Halloween, ada dua orang gadis yang bernama Tara dan Dawn. Dia sedang pergi untuk meninggalkan pesta Halloween dan berjalan ke mobilnya dalam kondisi mabuk berat. Pada saat mereka berdua sudah sampai di mobilnya, dia pun melihat seorang pria yang sangat aneh dengan kostum badut. Pria itu adalah si badut yang akhirnya mengikuti mereka sampai di restoran nanti, di mana si wanita rambut pirang ini sempat menggoda si badut itu dan sudah diingatkan oleh wanita yang berambut hitam untuk menjaga sikapnya, karena dari sorotan matanya itu si badut ini adalah seorang badut pembunuh yang sangat kejam. Tak berapa lama kemudian, akhirnya si badut ini menghilang dan wanita berambut hitam pun menenangkan temannya. Karena mereka berdua sangat lapar, akhirnya dia pergi ke restoran pizza terdekat. Namun ternyata si badut itu mengikutinya dengan membawa sekantong plastik yang sangat besar. Dari tatapan matanya, tatapan mata yang ditunjukkan oleh badut ini memang sangat mengerikan. Dimana si wanita yang berambut pirang ini sempat menggodanya dan bahkan mengajak selfie. Akhirnya si badut ini izin untuk pergi ke kamar kecil, di mana ia pun memang mengizinkannya, dan ternyata si badut ini melakukan hal-hal yang tidak wajar dan akhirnya diusir oleh pemilik resto. Alasan dia diusir karena mengotori kamar mandi dengan kotorannya sendiri. Gadis itu pun selesai untuk makan malam dan ia pun menuju mobil, tapi ia mendapatkan mobilnya itu mogok dan akhirnya si Tara ini menelpon salah satu saudara kandungnya bernama si Vicky. Lagi ke restoran, ketika anak buahnya sedang membersihkan toilet, ternyata pemilik restoran itu sudah dipenggal oleh si badut. Namun akhirnya si anak buah dari restoran ini melihat si badut itu telah memenggal atasannya, dan mungkin karena ia memiliki jiwa psikopat, dan akhirnya anak buah dari pemilik restoran ini pun akhirnya dibunuh di restoran tersebut. Sambil menunggu si Vicky datang, akhirnya Tara ini ingin menggunakan kamar kecil dan ia pun meminta izin untuk meninggalkan si Dawn, dan dia pun akhirnya melihat si Mike yang keluar dari gedung tersebut. Mike ini merupakan salah satu anggota kebersihan di gedung tersebut dan ia pun menunjukkan kamar kecil untuk si Tara. Tara pun melihat kamar kecil tersebut agak kumuh sedikit, dan tiba-tiba datanglah seorang badut.
Di dalam mobil, gadis ini dikejutkan oleh datangnya seorang badut. Namun karena dia masih hangover, jadi dia tuh sedikit agak melongo seperti yang kalian lihat. Tara pun akhirnya memasuki gedung tersebut untuk mencari kamar kecil, di mana Tara pun bertemu dengan seorang wanita yang tertipu bernama Lady Cat, yang dipercaya bahwa boneka yang dibawanya itu adalah anak bayinya. Setelah bertemu dengan Lady Cat, akhirnya Tara pun bertemu dengan si badut itu di dalam gedung. Dan ia pun mengejarnya, dan akhirnya si Tara ini tidak bisa mengalahkan si badut ini. Akhirnya si Tara ini pun melakukan perlawanan, tapi dia tidak bisa, dan akhirnya ia pun dibekap. Dan pada saat itu ternyata dia sudah menculik si Dawn. Dan si badut ini merencanakan untuk membelah menjadi dua si Dawn di depan si Tara menggunakan gergaji. Mungkin kalian yang kurang suka dengan adegan pembunuhan seperti ini, kalian bisa skip ceritanya. Jadi kalian bisa lanjutkan ke cerita lanjutnya, karena ini merupakan adegan pembunuhan yang memang sangat kejam yang dilakukan oleh sang badut di depan temannya sendiri. Setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, akhirnya si badut ini merasakan kepuasan tersendiri, dan Tara pun tidak bisa melakukan apa-apa karena mulutnya dikunci dan tangannya kemudian diikat. Namun pada saat sang badut lengah, akhirnya si Tara ini bisa meloloskan diri. Namun karena si badut ini merupakan seorang psikopat yang mempunyai insting tinggi, ia pun akhirnya dapat menemukan si Tara di jalanan. Akhirnya si Tara ini pun melakukan sedikit perlawanan, namun dengan babak belur juga si Tara ini tidak bisa mengelakkan peluru yang diletakkan di pistol oleh si badut untuk menembak si Tara. Akhirnya si Tara pun terkapar dalam adegan ini dan dilanjutkan oleh Vicky, temannya yang datang. Tapi pada saat datang, si Vicky ini tidak melihat adanya korban di sana. Si Vicky pun sampai di sana, dan ternyata kegiatan ini ataupun kejadian ini disaksikan oleh Lady Cat. Dan Lady Cat ini akhirnya memohon kepada Mike untuk memanggil polisi, dan Mike pun menganggap ini semuanya adalah merupakan hal gila. Namun setelah Mike mempercayainya, akhirnya Mike ini mencoba untuk menelpon polisi, tapi tiba-tiba si badut datang dan memukulnya menggunakan palu. Akhirnya wanita yang disebut Lady Cat ini mencari boneka yang dianggap anaknya sendiri. Jadi ternyata boneka itu sudah digendong oleh si badut, dan menggendongnya memang seperti menggendong anak bayi yang ditimang-timang, dan kaget dong si Lady Cat ini dan memohon untuk memberikan bayinya tersebut. Si wanita ini memohon untuk mengembalikan anaknya, yaitu si boneka ini, dan mencoba untuk menunjukkan belas kasihan keibuan untuk mengembalikan anaknya. Belas kasihan yang ditunjukkan oleh si badut ini merupakan belas kasihan di mana ia ini ingin mengelabui si Lady Cat. Di mana pada saat itu Vicky pun akhirnya tiba dan menuju ke ruang bawah tanah. Ternyata si Vicky ini menemukan Lady Cat, tapi sebenarnya itu bukan si Lady Cat, melainkan si badut yang menyamar menggunakan rambut dan payudara yang telah dimutilasi dari si Lady Cat. Akhirnya di sini Vicky pun berhasil kabur untuk mencari tempat yang aman, dan akhirnya si Vicky ini kabur di mana kakaknya yang dibunuh oleh si badut ini. Dia pun menemukan fakta bahwa saudara kandungnya ini dalam keadaan yang sangat kritis yang telah dibunuh oleh si badut ini. Rencana badut untuk membunuh Vicky ini dialihkan oleh rekan kerjanya Mike yang memukulnya dari belakang. Akhirnya mereka keduanya melarikan diri dan menelpon 911, tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri, si badut pun akhirnya muncul dan membunuh Mike dengan beberapa injakan di kepalanya. Si Vicky pun tidak bisa bergerak, dan akhirnya si Vicky mundur ke garasi, dan akhirnya si badut ini menabrakkan truk pickup yang menyebabkan sedikit cedera yang dialami oleh si Vicky. Ketika si Vicky berbaring, akhirnya badut ini memakan hidup-hidup si Vicky ini, dan polisi pun datang untuk menembaknya. Namun ia malah menembakkan pistol ke dirinya sendiri oleh si badut ini. Sungguh aneh bukan seorang badut yang membunuh dirinya sendiri.
Akhirnya tubuh si badut ini dibawa ke kamar mayat bersama tubuh para korban yang meninggal. Dan ketika pemeriksaan medis pun berlangsung, akhirnya dokter pun membuka resleting kantong mayat si badut ini. Dan ternyata badut itu masih hidup kembali dan mencekik pria itu hingga mati. 1 tahun kemudian akhirnya Vicky dilepaskan dari rumah sakit setelah rehabilitasi dari luka-lukanya. Dia pun merupakan seorang wanita yang cacat parah dari adegan pembukaan film. Dan Vicky ini merupakan narasumber yang sakit hati karena wajahnya ini dimakan oleh si badut. Dan cerita pun selesai. Lalu, apakah pembelajaran dari film ini? Film ini mengajarkan kita kepada seorang gadis-gadis yang sering keluyuran malam untuk berhati-hati dan di mana kejahatan itu biasanya sering terjadi pada malam hari. Dan berhati-hatilah kepada orang asing yang belum kita kenal dan jangan semena-mena untuk mengatai atau menghina mereka. Bisa saja orang itu merasakan sakit hati dan ingin membalaskan dendamnya. Jadi bagaimana menurut kalian kalau kalian ketemu dengan badut ini, apakah yang akan kalian lakukan? Berdiam diri untuk melawan atau lari kabur tapi ditangkap? Oke guys, sekian dulu cerita dari film badut ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku. Dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Jadi sampai ketemu lagi di next video yang lebih seru lainnya. Oke, bye-bye.